Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak, kita itu bisa mengirim file atau game ataupun aplikasi di HP kita dengan sangat mudah, yaitu lewat WhatsApp. Ikuti terus ya teman-teman, saya akan berikan tips dan triknya yang sangat-sangat mudah ini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Yogitorium. Oke, kita langsung saja meluncur ya teman-teman ya. Tapi kalau video ini bermanfaat dengan kalian, buat kalian klik subscribe dan like ya teman-teman ya. Karena itu sangat membantu-bantu saya. Dan itu sodako kalian teman-teman. Oke, kita langsung meluncur aja ke WhatsApp. Seperti yang kalau saya bilang tadi, kita bisa mengirim file atau game atau aplikasi lewat WhatsApp. Tapi sebelum itu kita harus mengekstrak game kita atau aplikasi kita di HP ini menjadi file APK. Karena kalau ini kan sudah install atau download dari Play Store ya teman-teman ya, kita harus ekstrak dulu file kita menjadi APK. Oke, untuk mengekstrak file game atau aplikasi di kita di HP ini, kalian butuh aplikasi tambahan. Oke teman-teman, langsung aja ketikkan APK extractor namanya teman-teman ya. Oke, kita coba APK extractor, dan ini teman-teman tampilannya seperti ini. Ini filenya sangat-sangat kecil, 2 mega, nggak akan mengaruhi besar ke penyimpanan kalian. Dan ini penggunaannya pun sangat mudah. Kita langsung buka aja ya teman-teman ya, karena saya sudah install. Oke, tampilannya seperti ini. Terus di sini ada kolom pencarian. Kita mau mengekstrak game apa atau aplikasi apa. Di sini coba saya ekstrak game saya catur ya teman-teman ya. Nah, di sini langsung klik aja teman-teman. Nah, tulisannya akan ada sudah terekstrak itu tanda-tandanya teman-teman kalau ada tulisan seperti itu. Oke, untuk itu kita cek di galeri apakah ada teman-teman ya. Di manager file. Oke. Di sini ada. Nah, ini teman-teman. Sudah berbentuk APK kan teman-teman ya. Oke, ini yang kita akan kirim ke teman kita lewat WhatsApp. Sangat-sangat simpel. Kita coba kirim aja teman-teman ya. Kalian coba pilih salah satu kontak dan kita lampirkan. Di sini ada pilihan, pilih yang dokumen teman-teman ya. Di sini kita pilih lihat dokumen lain. Di sini kita pilih, kita atur ke pemimpanan tadi ya teman-teman ya, yang namanya ekstrak APK. Oke, yang ini ya teman-teman ya, chest ini atau catur. Oke, kita kirim. Sangat-sangat simpel ya teman-teman ya. Ini akan selesai sangat-sangat cepat karena ini juga gamenya nggak terlalu besar. Dan untuk menginstal, teman kita tinggal mengklik dan sudah selesai. Sesimpel itu teman-teman. Simpel itu teman-teman ya caranya. Semoga saja triks dan tips ini bermanfaat buat kalian. Subscribe dan like channel ini ya teman-teman ya, kalau video ini bermanfaat, supaya saya lebih berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam canggih dari saya.